bless this submarine and all who sail in her. Kapal selam serang cepat nuklir USS Montana atau SSN 794 resmi berdinas di Angkatan Laut Amerika Serikat atau US Navy. Peresmian kapal selam kelas Virginia terbaru ini dilaksanakan melalui upacara di Naval Station Norfolk pada 25 Juni 2022. US Navy dalam siarannya mengatakan kapal selam ini sebagai penghormatan kepada Treasure State dan akan menjadi kapal perang kedua yang diberi nama tersebut. USS Montana pertama atau ACR-13 yang berdinas mulai Juli 1908 merupakan kapal penjelajah lapis baja yang dibangun oleh galangan yang sama, yakni Newport News Shipbuilding. ACR-13 bertugas di Atlantik dan Mediterania, mendaratkan marinir selama kerusuhan di Haiti pada tahun 1914 dan mengawal konvoi selama Perang Dunia Pertama. US Navy selanjutnya menonaktifkan USS Montana pertama pada tahun 1921. Sementara USS Montana kedua adalah kapal selam kelas Virginia Blok 4 unit ketiga yang memasuki layanan US Navy. Kapal ini dirancang untuk menjalankan misi inti kekuatan kapal selam, yaitu perang anti kapal selam, perang anti permukaan, pengiriman pasukan operasi khusus, perang penyerangan, peperangan tidak teratur, misi intelijen, pengawasan, pengintaian, dan perang ranjau. Kemampuan ini memungkinkan kekuatan kapal selam untuk beroperasi di mana saja, kapan saja, dan berkontribusi pada stabilitas regional dan pelestarian perdamaian di masa depan. USS Montana atau SSN 794 memiliki panjang 115 meter dan mampu menyelam hingga kedalaman lebih dari 244 meter. Kapal beroperasi dengan kecepatan lebih dari 25 knot saat tenggelam. Kapal selam USS Montana diawaki oleh 136 personel. Dalam hal persenjataan, kapal ini dilengkapi dengan 12 tabung sistem peluncur rudal vertikal atau VLS, 4 tabung torpedo 21 inci, dan rudal BGM 109 Tomahawk.